Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta keberkahannya tertimpa kepada sahabat-sahabat semua di mana saja berada. Sekalipun jauh di mata, tetapi sahabat tetaplah sahabat untuk selama-lamanya. Dan apa kabar buat para fans atau penggemar saya di mana saja berada? Saya doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kelancaran dalam usaha dan karirnya. Adapun yang ingin saya sampaikan dengan tema kata-kata kopi romantis. Secangkir kopi tidak pernah menyembunyikan kebohongannya. Ia pahit tanpa menyembunyikan rasanya. Ia hitam tanpa malu menyembunyikan warnanya. Ngopi dekat wanita secantik kamu, tidak pakai gula pun rasanya sudah manis. Pertengkaran denganmu begitu menyiksa batin ini, dan aku memutuskan untuk memesan secangkir kopi. Bersama secangkir kopi di genggaman tangan, aku bersuara dalam angan, membayangkan manisnya dirimu di antara pahitnya kehidupan. Secangkir kopi pahit ini tidak bisa melunturkan manisnya harapan untuk bertemu dengan kekasih pujaan hati. Sesaat setelah kopi ini habis, tersisa endapan rindu dalam angan. Kopiku sekarang mungkin sama dengan sikapmu saat ini, semakin dingin dan sangat pahit. Intinya, ngopi dekat wanita secantik kamu, tidak pakai gula pun rasanya sudah manis. Sekian dan terima kasih. Sekali sahabat, tetaplah sahabat untuk selama-lamanya. Biarpun jauh di mata, tetapi sahabat selalu ada di hati.